Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah. Hari ini kita bakalan main quiz. Quiz siapa yang paling? Siapa yang paling? Jadi aturannya adalah satu orang nanti bakalan nanya siapa yang paling titik-titik-titik. Terus orang yang lain termasuk yang nanya harus nunjuk dengan cepat. Begitu selesai pertanyaan. Iya. Boleh. Tapi tidak boleh nggak milih. Harus milih. Nah, siapa yang paling banyak itu harus menyangkal atau menerima dengan alasan yang jelas. Mulai dari Dedeo. Dedeo, Aidil, Ilung, Fatkur, saya, Angel, Michael. Angel, Aco. Aco, Aco. Kak Intan, Arif, terus muter lagi ke Dedeo. Ayo, kita mulai dari sekarang. Siapa yang paling suka kentut? Itu Neng. Ya. Barangnya. Oke, Intan 0, Dede 1. Kok ini siapa? Ini Kak Intan. Intan 1, Intan 1 ulangin. Arif 0, Intan 1. Tapi ini udah jelas sih ini Dede. Dede 3. Fatkur. Kok 3? 4. 1, 2, 3, 4, oh 5! My God, 5 ya? Udah jelas, kita ada berpikir. Oke, oke. Ya, Dede beri kentang. Klarifikasimu, iya atau enggak? Bohong. Kampret. Iya sih, saya suka kentut orangnya. Kenapa yang ditahan coba? Kalau kentutnya kentut aja. Nggak usah ditahan-tahan, itu malah bikin sakit kan kalau ditahan kan. Next! Aidil. Siapa yang paling nggak tahan makan cabe? Oh, iya. Sudah. Oke, ya memang saya enggak kuat pedas karena enggak kuat aja dari kecil emang enggak biasa makan. Jadi fakta di Kurniawan. Nah, pertanyaan ya. Ya. Siapa yang paling garing? Nambah di satu, oke. Neneng silakan klarifikasi, kamu beneran garing atau beneran enggak? Ya, oke. Kenapa enggak garing? Oke, garing. Enggak garing, tapi enggak lucu. Oh, aku tahu kenapa dia nanya siapa yang paling garing. Biar dia juga jawab. Enggak. Biar dia juga ngomong. Biar dia jadi lucu. Iya, next, Fatkur. Siapa yang paling tampan? Nunjuk diri sendiri lah. Wah, ada yang nunjuk diri sendiri. Dua orang nunjuk diri sendiri. Oke, ada satu, Dede 2, 3. Oh, Dede 3 menang, oke, Dede menang. Bahkan ya kenal aja bilang Dede memang cantik. Saya yang paling tampan. Aku ya, saya. Siapa yang paling baper? Jelaskan, jelaskan. Aku baper ya? Iya. Kenapa enggak? Kenapa? Enggak sih emang ya. Contohnya? Kenapa? Soalnya enggak tahu. Mungkin karena pengaruh golongan darah. Kok golongan darah Allah kan sih? Oh. Kamu juga baper kan? Mungkin. Next, Arif. Siapa yang paling suka olahraga? Lala. Kenapa kamu tiba-tiba suka olahraga? Iya, karena aku dulu tuh gendut banget sampai susah nyari baju. Terus juga bisa foto OOTD. Terus ya udah olahraga, olahraga. Next, Dedeo. Oh iya, Ari. Siapa yang paling suka makan? Kak Intan. Oh, Intan kita menang, kita menang. Dia itu makan di mana aja tuh? Bisa ya. Tampak pun di makan. Lagi terong barokah. Oh my god. Oh my god. Aku makan. Aku lapar. Next, Dedeo kembali ya. Parno.
Kintan menang. 3-3 kali ini. 4 Kok mana kok? Arif. Ayo Kak Intan lagi. 4 ke Kak Intan, 3 ke Arif. Oh iya. Aku. Iya, kakak yang paling parno. Parno? Iya. Tapi porno. Kenapa jadi aib semua? Next, Aidil. Aidil ya? Siapa yang ketawanya paling besar? Ulala, ulala, kan salah pilih ini ya. Ya ini nyambung sebelumnya sih ke saya. Iya. Iya ini kan, iya ini. Ini berjalan loh. Oke, aku satu, Fatur semuanya. Ketawa dulu. Praktekan detik. Tertawa saya terdengar besar karena disokong dengan pernafasan diafragma yang kuat. Terbukti. Next. Siapa yang paling sering terlambat? Kak Intan, jelaskan. Jelaskan. Telat karena mager. Ya elah, udah mageran, udah baperan. Baperan. Iya. Baperan, mageran, baperan. Laper, mager, baper, kaitan. Next. Siapa yang paling harum? Arif paling harum. Pertanyaan macam apa ini? Arif semua. 1, 2, 3 aku milih. Ini juga Fatur juga. Tunggu, kaitan nih tahun menuju ke atas dia. Siapa kaitan? Ayo Arif jelaskan kenapa kamu selalu harum. Ini wangi tahu dia tuh. Ini bau sih sebenarnya. Bau yang harum wangi sepanjang hari. Mari kita hirup bersama-sama. Wangi pemirsa. Oke, okay, next. Siapa yang suaranya paling bagus? Aidil. Sampai 2 tahun. Iya. Silakan nyanyi Aidil. Aidil ya. Aidil mau nyanyi di channel saya pemirsa. 7 years old. Dikit dia, dikit dia. Nyanyi cepet dia. Apa? Ada channelnya Dede. Iya, siapa tahu kamu jadi ini. Oke. Sambal sambal. Ya jangan yang lain. Magedi. Nasar. Next. Lah yang lain dong di dalam lagunya. Hey. Just one before. Eh, kenapa gue yang nyanyi? I forgot just what I love you. I was insane. Kayak hey. Your friend, you were just to me though. I hope I never see them again. I know I break your heart. Moved to the city and I broke down crying. Bagus banget. Ini gimana sore? Gimana bagus! Next, Kak Intan. Siapa yang paling playboy? Siapa lagi the one and only? Tapi gak dapat cepat pacar, cuma playboy doang. Cuma playboy cap apa lagi? Silakan dijelaskan, Anda playboy bukan? Gue sih enggak, PHP sering. Kamu PHP apa? Pertama di PHP-in sakit hati, akhirnya PHP-in orang. Dalam revenge, sweet revenge. Tapi enggak, sekarang udah mulai tobat kok, tenang aja. Oke, sip. Next. Siapa yang paling boros? Hedonis. Kenapa? Kak Intan, silakan jelaskan. Kenapa ada pilih? Karena enggak tahu kenapa aku boros. Pokoknya aku kalau lihat barangnya contohnya ada barang apa yang gak penting tapi kalau tentang diri? Sarna. Apa ya? Bikini. Kalau barang yang Kak Intan suka tapi Kak Intan gak bisa beli? Cinta! Sedih coy! Barang apa aja bisa dibeli? Tapi satu yang gak bisa dibeli? Hah?
hati. Cinta. Next. Siapa? Dedeo. Siapa yang paling, siapa yang kira-kira bakalan paling lama akan nikah? Paling lama baru nikah. Iya, paling lama baru nikah di antara kita. Bertujuh. Bingung, susah ya. Aku gak berani dong, cu. Gak ada yang berani. Hitung, Neng. Mana tangannya? Oke, Arif satu, Neng diri sendiri. Kintan satu, dua, tiga. Empat. Udah Kintan dulu sih, Kak. Kenapa jadi aku? Kintan empat. Kakak, jelaskan alasanmu kenapa. Karena saya bercita-cita menjadi perawan tua. Itu satu cita-cita ya. Satu cita-cita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Next. Dedeo, Dedeo ya? Oh iya. Siapa yang paling takut sama becek? Oh, siapa itu, Neng? Satu dua Arif menang. Arif. Kayaknya Arif semua. Iya. Becek apa dulu? Beceknya ada ojek. Bukan becek basket lah. Itu biasa beceknya becek, bukan becek ya. Becek beneran becek. Oh. Literally. Ntar lah kita tanya anak bertanya, kita tanya yang bertanya. Becek yang gimana sih? Di becek. Yang enggak ada ojek bukan? Maksud becek. Iya, itu juga becek. Becek kan sama-sama asli. Yang itu yang paling genangan air di jalan. Oh. Oke, siapa paling jorok? Aku. Kaintan paling jorok. Oke, tolong jelasin dulu. Aku jorok di mana? Kenapa, Kak? Jelasin, Kak. Jorok. Sangka lah kalau mau sangka tanggal kenapa? Enggak jorok sih, jorok. Cuma kurang rapi aja. Enggak jorok tapi kurang bersih. Next. Siapa yang paling mudah nangis? Oke. Kak Intan. Ini kan banyak-banyak. Iya. Kenapa, Kak? Cepat. Aku nangis-nangis. Kalau pengen nangis. Karena pertanyaan pertama tadi, karena aku paling baper. Bodoh. Siapa yang bakalan punya anak paling banyak? Aku ini gak tahu. Oke, Eko, kalian tengok dulu siapa? Aidil. Aidil 4. Oke, menang. Aidil, jelaskan. Kenapa? Apa kesempatan punya anak banyak? Oh mungkin karena hasil cenayang. Iya ya? Oh iya, hasil cenayang. 5. Dia paling banyak. Hasil cenayangnya siapa? Subur banget ya. Sama dia ya. Hasil cenayang cincin oneng. Banyak anak banyak. Guru oneng. Guru oneng. Kaput. Guru oneng. Kami menghormati guru oneng. Next. Aku? Iya. Apa lagi? Siapa yang paling cepat marah? Siapa? Dede nunggu siapa deh? Oke, Arif menang 4. Jelaskan kok. Enggak tahu sih. Karena mungkin kita aja. Oh iya, mungkin ya. Next, hari terakhir ya, ini pertanyaan terakhir ya, udah 3 lap. Siapa yang hatinya paling
Dalam artian? Dalam artian dia tidak mudah goyah. Parah kali kesobohannya. Patkur 4. Parah. Lihat otot. Otot aja kuat, apalagi hati. Emang ini? Ini rapuh. I can't stop. Thank you so much guys for watching. Terima kasih sudah nonton. Thank you. Jangan lupa follow IG-nya mereka di sini. Nanti ada di description box. Jangan lupa video ini share ke teman kalian kalau misalnya kalian pengen kayak kita-kita yang kece-kece. Jangan lupa intro. Jangan lupa cek Instagram kita. Kita barusan liburan, nah itu fotonya keren-keren banget guys. Rekomendasi deh. Thank you so much for watching. Jangan lupa komen di bawah, like, and subscribe this channel. Mau tanya dong, mau tanya. Iya. Siapa yang paling dirindukan kalau nggak ada?